ada masjid, terus ada, woi gila, ada lapangan sepak bola. Mobil polisinya tuh gitu anjay, Lamborghini gitu ya. Woi, mobilnya orang kaya semua. Welcome to my channel, gue kalian akan main GTA mod bocah sultan lagi. Udah lama banget gue gak mainin mod bocah sultan lagi. Oke, yang gak tahu ini gue di mana, ini tuh di rumahnya Franklin ya. Yang belum nonton silahkan cek di atas, oke? Let's go aja, sekarang gue mau piknik coy. Mau piknik sama keluarganya si Franklin. Enggak sekeluarga sih, Franklinnya sama teman-temannya si bocah sultan sih. Let's go my friend. Oke, gue mau kemana ya? Lah, ada kemana ya? Oh sepi, oh itu tuh, terus ngampret ya. Nih, yang punya rumah nih, coba tuh lihat. Tuh lihat, keren kan? Si Franklin udah jadi sultan sekarang coy. Oke, let's go aja. Oke, tempatnya itu. Oke, ini kita mau ke Dubai coy. Kalian gak tahu kan kalau di GTA 5 itu ada Dubai. Pokoknya mantap banget. Oke, gua mau ke sini dulu cari pesawat ya. Pakai pesawat yang di sini. Nah, habis itu kita terbang ke sebelah sini. Tuh lihat coy, Dubai. Nih, Dubai coy, Dubai. Dubai, my friend. Ini apa ya? Ini apa ya? Apakah kayak balap GP atau apa ya? Kita coba ke sana coy. Oke, gua mau pakai apa ya? Pakai mobil ini nggak bisa soalnya gua 4 orang ya. Gua 4 orang terus gua aduh, entahlah. Buka kampret. Nah, gua mau pakai ini, limosin ini tapi kayaknya terlalu lemot gitu ya. Gua mau pakai heli. Nah, heli yang di atas tuh lo ya. Itu kayaknya bagus. Oke, mana yang lain coy? Kita tunggu aja ya. Kita ke atas dulu. Gua udah lama banget nggak mainin bocah sultan ya. Oke, ini helinya coy. Mantap. Waduh, ada mobil di sini ngapain kocak? Gandal. Oke, gua mau ini bisa 4 orang. Oh, bisa. Gua pakai stick dulu coy. Kalau gua enggak pakai stick, kalau urusan terbang-terbang ampun, oke. Oke, udah pakai stick. Waduh, tiba-tiba si Franklin tiba-tiba masuk ke heli gitu ya. Bentar. Kita tunggu si bocah-bocah ya. Kita tunggu di luar aja. Mana ada bocah-bocahnya? Ada Londo sama si Udin. Oke, kita tunggu di luar aja. Udin, kesinilah Udin. Udin mana kocak? Nah, ini kan orangnya kampret. Kamu habis kemana kocak? Kalian habis kemana ya? Aduh, main-main baik dah. Oke, let's go. Celok. Oke, si Franklin biar depan ya. Oke, Londo cepat, gue tinggal loh, kampret. Gue tinggal nih, gue terbang nih. Tuh. Aduh, lama sih kamu sih. Aduh, masuk cepat kocak. Oke, kita terbang. Yoi, bye-bye rumah si Franklin yang keren sekali. Oke, gue mau ke bandara dulu ya. Tuh, gila. Bening banget anjay. Tuh, bening banget loh. Gila gak tuh? Mantap ya. Aduh, stick gue error lagi. Kocak. Oke, gue pakai ini dulu ya. Pakai keyboard dulu. Kalau udah urusan terbang begini, gue udah bisa lah. Gue bingungnya itu turunnya itu loh. Turunnya itu apa ya? Kita klik 5. Oh, klik 5 ini. 6. Oke. Ntar gue coba kalau bisa. Kalau gak bisa, gue pakai stick lagi coy. Oke, jangan sampai lupa like dan subscribe coy. Yang ada tombol merahnya, silakan di subscribe. Kalau yang belum subscribe, bantu sampai 1 juta subscriber, my friend. Boh, bakal gua romtur, tenang, slow, oke? Oke, bentar lagi udah mau nyampe nih ya. Mana ya pesawatnya ya? Gua belum kelihatan. Oh, itu tuh, udah kelihatan ya, itu kayaknya. Itu, pokoknya warnanya emas kalau punya si Franklin. Nah, apakah emas? Kita coba lihat. Tuh, oke, emas, my friend. Eh, bentar, gua turunnya gimana, anjay? Oh, begini. Oke. Kita harus pas. Oke. Pas. Kocak ya Allah. Sumpah gua nggak bisa kalau pakai keyboard anjay. Turun. Eh, turunnya gimana sih? Ya Allah, bentar lah gua pakai stick gua. Oke, gua pakai stick gua dulu ya. Karena gua nggak pakai stick nggak bisa. Oke, tuh mulus kan. Sama aja kocak ya Allah. Oke, turun. Din, ya betah banget lu naik helikopter. Oke, pakai pesawat ini. Oke, let's go. Gua yang nyetir dah. Gua pengen nyetir daripada si Franklin ya. Ntar random. Oke, gua mau nyetir. Kok nyetir sih? Apa ya? Nyetir dah pokoknya. Oke, let's go. Ada masuk. Yo, yang depan si Londo ternyata, coy. Nah, yang depan si Londo ya. Yang belakang si Udin tuh. Udin songong amat ya di belakang kocak. Tuh, si Udin tuh. Aduh, seneng banget dia ya. Ada. Nah, sarang di sok. Oke, kita terbang. Terbanglah, kocak, terbang. Oke, yes, kita terbang. Bentar, lokasinya itu ke arah sini. Bandaranya mungkin ini ya. Kita coba aja ntar lah. Semoga aja, gue belum pernah kesana. Ini first time gue ya, jadi maklum kalau gue gak ngerti. Aduh. Oke, gue mau kasih tahu kalian. Kan ini mau 1 juta subscriber. Nah, gua apa yang harus gue lakuin gitu loh. Apakah room tour aja atau apa gitu, silahkan
plus kalau komentar ya. Gue penasaran komen-komen dari kalian tuh gimana gitu lah. Gue nggak nyangka banget kalau bisa 1 juta subscriber. Gila, sumpah. Wah, pokoknya mantap banget asli. Gue udah penasaran banget sama si ini. Nah, ini rumahnya si Londo. Kita lewatin coy. Rumahnya si Londo yang kiri dan rumahnya si ayahnya Bocah Sultan di kanan. Wadaw, tuh rumahnya Londo coy. Beuh, kelihatan kan? Keren sekali ya. Oke, woi, udah kelihatan coy. Tuh. Gila, Burj Khalifa-nya mana coy? Belum kelihatan ya Burj Khalifa? Bentar. Oh, ini benar. Buat bandara ya itu ya, buat bandara udah benar, udah kelihatan. Tapi Burj Khalifa-nya yang mana gua belum tahu ya. Belum kelihatan, belum ke-render ya. Kita tunggu aja. Kita muterin dulu ya, gua juga penasaran. Biar ntar enggak kaku gitu loh kalau kita turun ntar ya. Wow, yes, itu Burj Khalifa-nya udah ke-render coy. Mantap banget ya di kiri ya. Oh, benar. Ini apa nih? Ini MotoGP atau F1 ya? Aduh, gua kurang paham. Gua enggak pernah ke Dubai, kocak. Yes, akhirnya gua piknik. Wah, ada masjid. Tuh lihat ada masjid di bawah ya. Ada masjid, terus ada woi, gila, ada lapangan sepak bola. Gila, sumpah dah keren banget ya. Keren loh. Ada gituannya ya. Oke, kita ada orang-orang banyak sekali ternyata ya di sini ya. Oke, gua udah enggak sabar, gua pengen turun ya. Oke, kita harus lewatin gedung-gedung dulu coy, biar kayak di action gitu ya. Bye. Oh, nggak di sini kocak, itu bandaranya di sebelah sono ternyata ya. Salah gua. Oke, sabar ya. Gua juga baru kali ini jadi, aduh, kaku banget gua. Ternyata dekat sekali ya, Los Santos sama Dubai ternyata. Oke, kita turun. Oke, roda dihidupin. Wow, roda dihidupin kocak, dibuka. Oke, kita turun. Turun nih. Woi. Landing dengan selamat, coy. Yoi. Aduh. Untung ini masih ini kayaknya belum dibuka dah ini dah. Masih sepi loh. Bandaranya masih sepi loh, tapi jalan udah rame. Ayo Franklin, ayo come on. Kita cari mobil dulu, coy. Ini enggak ada mobil loh di sini loh. Waduh, kita coba ya ke kanan. Woi, ada mobil. Coy, kemari coy. Dia pada ngapain dah ke sana dah? Oke, bentar. Kita jemput aja ya. Ada kenapa pada random semua gitu? Udah, semoga enggak ada orang sih. Woi, kok ada mobil polisi ya? Bentar. Kok ada mobil polisi, coy? Kita coba lihat dan woi, gila mobilnya keren-keren asli. Mobil polisinya, coy. Gila, mobil polisi Dubai. Waduh, mantap banget. Semoga enggak kunci ya mobilnya ya. Gua mau pakai mobil ini dah biar cukup ya 4 orang ya. Oke, bisa. Bisa jalan gak? Oke, bisa dong. Musik matiin. Oke, kita jemput dulu ya si kamret tadi ada. Mana dah? Woi, kocak sini kocak. Aduh, dah. Dia ternyata udah kesana coy. Ada ya, bang bener-bener. Sini. Coy, naik. Naik mobil. Nah, gini kan cakep ya. Ada ngapain dah lo? Franklin masuk cepat. Oke, bos belakang, sip. Aduh, ini mobil siapa ya? Gua colong loh. Bodoh amat ya. Oke, gua juga penasaran ya. Oke, let's go aja. Kita cari-cari di Dubai ada apa aja gitu ya, yang baru ya. Gua juga kurang paham. Oke, let's go. Woi, selok. Ya Allah. Aduh, penyok langsung kocak. Ada. Oke. Itu gedung apa-apa, coy? Gede banget asli dah, Monas ya. Woi, gila Burj Khalifa-nya keren banget sumpah dah. Tinggi banget ternyata, coy. Oke, gue juga penasaran banget, gue mau main Formula One ya, siapa tahu ada kendaraan di sana. Gila ya, mantap sekali ini. Oke, kita coba belok. Gila, ada itunya. Apa tuh? Kelewatan, kocak. Aduh, ini jalannya yang benar yang sebelah kanan apa kiri, kocak? Aduh, kayaknya gue salah dah, kayaknya di kanan dah. Karena luar negeri itu kan. Woi, ada apa tuh? Ada kumpulan loh. Woi, ada polisi. Gue kan nyolong. Bodoh. Gila, mobil polisinya tuh gitu anjay, Lamborghini gitu ya. Woi, mobilnya orang kaya semua tuh, Sultan semua ya. Pada pakai gituan, buset dah, ini mobil apa-apa ya Allah. Bingung gua. Gila, sumpah dah. Gokil, kalau Dubai gokil emang, gokil ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Yoi, mantap sekali. Ini juga mobil keren banget. Ini seperti mobilnya ayahnya si Sultan ya, si bocah Sultan ya. Mobil apa sih, Hammer H6 atau apa gitu ya. Gila keren banget ya. Ada orang banyak ternyata di sini ya. Linyus-linyus coy. Tuh ada orang banyak loh. Tuh.
tuh ada warga-warga sipil ya. Weh, ada yang ketangkep tuh. Ada yang ketangkep pakainya Lamborghini gitu ya. Bah, mantap sekali. Tuh kan bener kanan jalan. Weh, ada mobil keren juga tuh lewat. Assalamualaikum. Wah, keren sekali tuh ya. Keren banget lo itu. Itu apa ya gede kayak sound Bluetooth loh. Sumpah. Apaan ya itu ya? Wih, gila, apa itu apa lagi ya? Yang lancip itu apa, coy? Itu juga ada kapal pesiar. Oke, kita puterin dulu. Aduh, gue first time nih ya. Oke, kita coba lewat dulu. Muter dulu lah. Jangan ngerusuh pokoknya. Ini apa dah? Ini sound system Bluetooth, coy. Sumpah. Asli dap. Ah, gue mau salip lah. Tuh, ada bendera-benderanya tuh ya. Arab Saudi sama apa lagi tuh tadi. Ini jalannya kecil banget, ya Allah. Minggir lah. Minggir, kocak. Oke, udah. Minggir loh. Bentar, gue penasaran sama formula itu loh. Waduh, ternyata jauh banget ya kalau formula F1-nya di sini loh. Oke, bakal gue lanjutin secepatnya. Oke, thanks for watching. Don't forget like, comment, subscribe. Oke, be yourself. See you, bye. Gue bakal lanjutin lagi. Oke.